Sumo. Ketemu lagi dengan Kang Sumono. Hari ini mau ada acara ke Paludem. Ini dari sumber beras nanti akan ke Paludem. Halo, dadah penonton. Iya, dadah. Zaman kan bendino nyakil mobil iki numpak iki lho. Gak berasa. Yo, kok yo sik iki tole iki. Dah. Dibuka apa pemenan? Yo sak tak AC dibuka mbok iki. Oh, di AC ya, Mbak. Ya iya di AC. Niki gampang kintilan Bu Mun. Masih pun ageng ngeten iki lho enten bapake medal kali kula nesu lek medal dijak. Kek bapake lek nyetir teng arep njaduk niku munan. Dadi ini dingkluk ngeten iki numpak sepeda. Gede. Ya ngene iku. Ini berada di Sapa? Barat BRI. Oh niki tereng-tereng pati kecong. Kondisi jalannya masih geronjal. Itu ada duduk keren itu mau kemana ini? Hei, soalnya sulap pakai kacamata hitam dia. Duren super, duduk keren suka perempuan. Di depan ada pertigaan itu ada BRI. Kita nanti kita ambil arah kiri menuju Paludem ya, arah tembok. Kita ambil arah sini. Cuma patine ngene. Sopo tak aku ndek kanca. Ora tau ro. Kita ambil alah kiri ya, ini jalur ke utara. Di depan adalah SD Gumo, SD Sumber Beras 4. Kondisi lalu lintas ramai mulai ini. Saat ini masih jam 4. Ayai ngene. Kita namine Mbak Gilang. Oh. Ini posisi di utara pasar desa Sumber Beras ini. Ini meluncur ke arah tembok Rejo. Tadi sileye nggih. Heeh, lungkas paling mulai ngantuk. Kita mulai meninggalkan desa Sumber Beras. Di depan adalah batas desa Sumber Beras dengan desa Kedung Ringin. Ini paling ya kode 13 ini. Ini saat ini kan umur 11 bulan ini. Ini 11 bulan. Paling rong inilah batas desa Sumber Beras. Kita memasuki desa Kedung Ringin. Mas yang bisa gak terantanan? Langsung lampar. Nganu mundur linggo. Oh nggih, mundur ya maju, ya maju ya mundur tapi oke mundure. Niki setahun mlampah menan, Mbak. Nggih winginane niki 13 bulan. Nggih. Sesane umur 13 bulan. Kondisi jalan di Kedung Ringin. Bisa.
kondisi jalan di gedung ini. Iki muda terus cuma iki panasnya bisa umur 5 bulan tak berlalu jam. Terus mari umur 5 bulan, umur 9 bulan mari campak, bah. Mari campak malah metu nganune gablake. Terus mari kene saiki niki gabaken di winan nggih ngoten Mbak Mun mboten medal ngitung weteng iki. Kula jam 9:30 nggih teng menu iku nggih. Tibake mantun ngombe obat ping pindho nggih langsung pindho sak awan. Kiri jalan adalah pom Gedung Ringin. Harus sampai ngrasakne arek iki, mak mampu sampai turu kene ndek iki. Bah kidul. Heeh, iki pas panas. Utang tak telepon jam 10. Jembatan Sasak Wagus. Tapi arek iki lampah nyokotan pendelku nganti besok. Teng teng teng. Terima kasih Anda yang masih menyaksikan video dari Kang Jumono. Support terus. Agar lebih bermanfaat untuk kita bersama. Kita mulai memasuki kawasan desa Kedung Rejo. Di depan ada orang bawa ramban itu. Di depan ada perempatan itu arah ke timur, ke kanan itu arah Kalimati. Ke barat itu arah perkebunan kelopo itu. Kita langsung ke utara saja. Ini apa, Bu? Ini adalah SMP Kosgoro Kedung Rejo. Dan juga sebelah kiri adalah desa, kantor kepala desa di ujung, balai desa. Ini masih jam 4, ini sebelah kiri perkebunan kelopo. Ada pelatihan kerja itu di barat, yang sorvet kelopo itu. Kita terus. Inilah terminal Muncar, saudara, yang berada di tembok, agak sepi terminalnya. Kaget. Itu ada bis. Bisnya kayak ada sembah. Kita sudah memasuki perempatan Tembok Rejo, saudara. Jalan ke timur dan ke barat itulah jalan raya Muncar. Kita nanti lurus ke utara melewati desa Tembok Rejo mau ke Paludem. Penumpang ini yang mau ngendangi wong bayen di Paludem. Saat ini masih di perempatan lampu merah. Inilah kondisi lalu lintas di perempatan Tembok Rejo. Tak menuju. Ini pupuk ini awan, Mbak. Sana
Endang Kimplas. Kita masuk kawasan Desa Tembok Rejo, kita meluncur ke utara. Iki lho pupuk Kapulaga. Penang. Nggih, tuntas pupuke bayi teng bakul kembang ngoten semalepun teng pasar. Inilah desa, kawasan Desa Tembok Rejo. Bantok kelapa, bantok kepala, jadi tipis. Ibu emak kayaknya lancar kan, mbak ibu ini ibu itu. Iya, alhamdulillah. Bisa mangganin curagan itu? Iya, buat nangsal pindah-pindah kali pulau mbakmu. Kan cocok kalau. Lek majikane cocok munan lare ini iki sing rotok megot. Sebab niku sing dimongan sak pres to mbakmu. Dadi niku gampang ngepukan, ngoten kula beda. Bene selama di sebelah kiri saya itu adalah Dok, golek jauh di orangnya, Dok. Ini adalah lapangan Untung Suropati Stadion Tembok Rejo. Itu di depan ada Wonggowo Kerdus. Nah, di depan itu pertigaan itu adalah kawasan itu. Pura Agung Blambangan itu sebelah kanan saya. Eh, bintang toh. Sik toh. Ini adalah penarikan amal orang kematian, saudara. Kita meluncur ke utara. Inilah kawasan Desa Tembok Rejo, saudara, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Indonesia Raya. Di depan itu ada mbok nggowo apa iku? Akan nyelepne iku. Ibu-ibu akan nyelepne itu mau keselepan. Mbok nyelepne apa glepung ketoke nganu lombok iku. Ada isis tak gini bu, ada isis. Ya bu, gak buka. Ya bu. Itu tutup dok. Tutup penteri gaya asa. Dia jadi bilang itu. Tidak tahu. Ya jasa asa ni metu. Asa ni yang percuma lah. Di depan ada perempatan lagi, kita ambil arah ke kanan tuh, arah ke timur. Kalau ke barat itu arah Sukosari. Kondisi jalan di Desa Tembok Rejo, saudara. Sore yang indah, cuaca yang cerah. Cerah ini pun panas. Ini pertigaan, kita ambil kiri menuju gula sawah. Lumayan bagus, mulus ini ke utara terus. Ini adalah jalur menuju Bandar Udara Blimbing Sari. Ini adalah Bulak Tembok Rejo, saudara. Di kanan kiri ada tanaman jagung, itu masih gemagar. Kita lihat aktivitas petani, saudara. Ini ada yang ngarit, ada yang macul. Masih belum laut. Dalam kawasan Desa Tembok Rejo, saudara,
yang rumahnya sini boleh ngacung atau bisa menulis informasi di kolom komentar. Depan ada perempatan saudara utara arah Sumber Sewu, ke kiri arah Bagurejo, ke kanan arah Palugem. Nanti kita ambil arah kanan ke timur arah. Masih perawan, wah, ini perawan. Ini ku aslinya kan buatan buka ngoten totasian pertama mbak. Jadi dipatosi, tok niku mulu. Kita ambil arah ke timur saudara, kita mau meluncur ke daerah Paludem. Panang wedok 800. Kan enten bisa tekan 800 barang kok sak niki. Panang wedok 1.200. Di sebelah kiri saya sudah masuk kawasan Sumber Sewu ini. Di sebelah kanan masih masuk kawasan Desa Tembok Rejo. Kita meluncur ke timur. Sampai masuki kawasan Paludem saudara. Maju seminggu pindah, Pak, tanggal 7. Heeh. Wae tanggal 13. Ini kayaknya 11 tanggal 5. Nanti seminggu mau pilih sama ibu. Hah? Mau pilih sama ibu. Bisa tuh. Ya kayak travel sing pas lamaran wis. Tapi ku ilang ning dalan. Kak, didelok dilebokne ning omahe Mbak Iin tuh. Ngarepan kuwi. Iya. Iku arah ning ndi iki, Bu? Nggih niki terus. Anu nggih terus nggih terus nggih. Arek kakek. Lah, ya ke masjid niku mboten niku ngetan, Pak. Oh, niku. Nggih mlebet sakit kok mriki. Ini arah adalah kolam renang Gumuk Kantong arah utara ini. Kita mulai memasuki dekat-dekat pantai ini. Hampir 100 meter sudah pantai. Terus iki Mbak nyelorot. Mboten, nenggok. Nenggok nganan? Nggih. Kita ambil tikungan ke kanan ini. Mau ngendangi bayi. Inilah kondisi kawasan Paludem. Niku Gumuk Kantonge kan, Pak. Masuk Paludem. Endi perempatane? Mriko tasian Pak masjid sing mriko. Sene sing TK niki. Kan kale to TK pinggir embung. Nah, niki perempatan Bina. Derek tasian niku tapi iku lek periksa liwat dalan Sentono, Mbak. Okay. Nggih. Ora ngalor. Duh, lewat mriki. Iki. Lho mriko mboten Mbak Mun. Ora dalane lewat. Lah pene menggok sampean bejo. Nggih, mantun iki. Mriki iki menggok. Ini. Belok ngiri. Terus, Mbak. Terus kasihan. Lah niku wonten sepeda motor niku lho koyoke, Pak. Terus ya. Sepeda motor mriko nggih kidule. Nggih, kidule niku. Belok ngiri. Pokoke masjid niku lho, lha tiyang ngati-ngati kos pote lari ngaji niku cilik niku lho, Mak. Lah niku kan perapatan ngilen niku ngetan. Iku ana dalan ngetan niku. Nggih, nggih. Nah niku. Enten tulisan ketua RT niku ngetan. Nah niki. Nggih. Oh. Diriane mriki. Nah. Iki masjid iki ketane. Jadi dong. Iki pun di omahe. Niku teng cakak niku, Pak. Cakak pun itu. Cakak listrik niku lho. Mlebet mengke kene kok, Pak. Wetane niku, wetane cakak niku ana enten Kang Ombo ni.
lembong metus enten mobil metu. Dia hanya mobil lah, yang niki lah niki melepet. Buat apa napa melepet ngidul mun. Nah niku. Nah mandek tu mriku mungkin. Lah mriku pun melepet pak. Sakit pak. Sakit. Nah niki. Aman kencang ni mriki. Nah tu mriki. Nah ngapu gini. Nah bisa rapopo. Mas Riko dah urut pakai powder ni. Ya, ya kita buka yuk. Yuk.